Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Selamat datang kembali dan kita teruskan kelas kita, pelajaran kita, pelajaran sorofnya insyaallah. Dan sebelumnya, sebelum libur kita sampai, kalau nggak salah sampai sini, sampai wazan yang 3 huruf. Wazan yang terdiri dari 3 huruf, dan ini kalau nggak salah Ana udah jelaskan itu ada 6 bentuk sampai sini kalau nggak salah. Dan sekarang atau hari ini kita teruskan ke ini terakhir sudah ya, fil amar dan fil nahyinya sudah kalau nggak salah. Dan hari ini kita masuk ke wazan fa'lala. Ini ya, wazan fa'lala. Wazan fa'lala, yufa'lilu fa'lalatan fahuwa mufa'lilun. Di bukunya ini halaman 8 bahasa Arabnya, halaman 10 bahasa Indonesianya berarti. Yang ada bukunya silahkan buka ya. Itu banyak sekali situ contoh-contoh wazannya dari wazan fa'lala. Contohnya misalkan dahraja, yudahriju, to'a, yuta'ti'u, tarjama, yutarjimu, waswasa, yuwaswisu, qalqala, yuqalqilu, falfala, yufalfilu, basmala, yubasmilu, sabhara, yusabhiru. Gitu. Banyak insyaAllah. Taib. Nah ini fa'lala, kita baru masuk ke wazan yang 4 huruf sekarang ya. Baru masuk ke wazan yang 4 huruf. InsyaAllah banyak sekali ini wazannya. Jadi kita baru masuk ke wazan yang 4 huruf, dimulai dengan fa'lala, dengan wazan fa'lala, yufa'lilu fa'lalatan wa mufa'lilun. Ini isim fa'ilnya fahuwa mufa'lilun, isim fa'ilnya. Fa'lala, yufa'lilu, ini sama sebenarnya tambahannya, perubahannya, ataupun fa'lala fil madi tambahan depannya, dan fil mudhari perubahan awal dan akhirnya, itu sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya ini. Yang ini. Jadi tambahannya ini harus hafal. Tambahan fi'il madi dan tambahan fi'il mudhari ini harus hafal. Harus benar-benar hafal. Nah, kalau sudah hafal ini, kata kerja berapapun gampang. Ya, kata kerja berapapun gampang insyaAllah. Dan isim fa'ilnya juga ingat tambahannya ini. Isim fa'il tambahannya ini. Kemudian fil amarnya hanya beda sedikit saja. Hanya beda sedikit saja. Fil nahyinya juga hanya beda sedikit saja. Enggak banyak perubahan insyaallah. Jadi intinya pahami 1 lembar ini, itu fil madi, fil mudhari, isim fa'il, fil amr dan fil nahyi. Pahami ini semua. Cukup 5 saja ya, 5 ini. Udah, yang lainnya tinggal ngikutin. Cuman ada perubahan sedikit saja. Oke, coba kita tasrif sekarang. Wazan fa'lala untuk huwa itu fa'lala. Kalau untuk huma, tambahannya apa? Iya. Alif ya. Alif. Berarti jadi alif. Fa'lala. Ya. Paham itu? Paham ya, ya insyaAllah. Hum, tambahannya apa? Wow. Wow sukun. Wow, alif. Iya. Wow sukun
dan alif. Ketika tambahannya waw sukun dan alif, maka lamnya harokatnya disesuaikan dengan waw, yaitu apa? Dhamma. Dhamma. Fa'lalu. Fa'lalu, gitu lah. Kemudian untuk hiya, tambahannya apa? Tak sukun. Menjadi fa'lalat. Nah, Uma? Fa'lalata. Iya, tambahannya ta, fathah, alif. Fa'lalata. Nah. Hunna? Fa'lal. Iya, lamnya disukunkan tambahan nun fathah. Menjadi fa'lalna. Gitu ya. Nah, fa'lalna. Kemudian anta? Fa'lalta. Nah, lamnya sukun tambah ta. Fa'lalta. Ingat ya. Untuk anta sampai antunna, ini fi'il madinya disukunkan huruf akhirnya. Kemudian ditambah mulai dari huruf ta dari domir ini. Dari domair ini ya. Dari anta antum ma'antum dimulainya dari huruf ta. Sambungan. Berarti untuk fa'lala plus ta, fa'lala untuk anta, tinggal fa'lala disukunkan huruf lam fa'lal, kemudian ditambah huruf ta. Menjadi fa'lalta. Anta. Taip. Antuma. Fa'laltuma. Fa'laltuma. Naam. Fa'laltuma. Antum. Fa'laltum. Fa'laltum. Yang tidak paham, tanyakan ya. Tanyakan. Ini gimana jadi begini? Tanyakan. Jangan ragu-ragu. Antum fa'laltum. Anti. Fa'laltum. Fa'lalti. Anti fa'lalti. Antuma. Fa'laltuma. Fa'laltuma. Antunna. Fa'laltunna. 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 Untuk ana, tambahannya adalah tu. Nah, tambahannya tu. Untuk nahnu, tambahannya na. Menjadi fa'lalna. Nah, fa'lalna. Silakan yang belum paham, silakan ditanyakan di film adi ini. Sekarang dekatkan ya yang ini nih. Pelajaran yang ini, kalau bisa print, kemudian ketika belajar sholat, dekatkan ini. Perhatikan tambahannya. Perhatikan tambahannya, perubahannya. Semua tambahan film adi, film mudhari, sim fa'il, kemudian fil amr, perubahannya bagaimana, dan fil nahi. Ini kalau bisa print ya, kalau bisa print yang ini. Ini penting yang ini, karena ini dasarnya. Kunci-kuncinya di sini semua. Baik, silakan. Ada pertanyaan untuk fi'il madinya? Paham berarti ya? Alhamdulillah. Baik, kalau paham kita teruskan ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari, fa'lala yufa'lilu. Ingat ya, bentuknya hanya begini. Enggak ada yang lain. Jadi kalau ada fi'il madinya fa'lala, pasti fi'il mudhari-nya yufa'lilu. Kalau ada basmala, pasti yubasmilu. Kalau ada to'to'a, pasti yuto'ti'u. Kalau ada dahraja, pasti yudahriju. Nggak akan berubah. Hanya satu. Yang bentuknya begini, itu hanya satu. Tidak seperti yang tiga kemarin. Kalau yang tiga kemarin itu, ada 6 bentuk. Yang berubahnya itu huruf ainnya. Kalau yang ini, fa'lala yufa'lilu, nggak ada yang sama. Hanya bentuknya satu doang ini. Jadi fa'lala yufa'lilu. Nanti kalau ada fi'il mudhari yang yufa'lilu, pasti fi'il madinya fa'lala. Itu aja. Tinggal dibolak-balik. Baik, kita tasrif fi'il mudharinya. Yufa'lilu untuk huma menjadi yufa'lila. Iya, ingat tambahannya depannya huruf ya. Ini sudah ya, enggak usah diganti. Belakangnya lamnya dipathahkan, ditambah alif dan nun kasrah menjadi yufa'lilan, menjadi yufa'lilan. Baik. Kemudian untuk hum depannya huruf ya, perubahannya belakangnya tinggal ditambah apa? Waw sukun dan nun fathah. Yufa'lilu. Nah, yufa'lilu dan gitu ya. Jadi nah, jadi hum yufa'lilu. Nah, baik. Hiya untuk perempuan, hiya. Depannya huruf ta. Nah, depannya huruf ta kita ganti. Yang tadinya ya berubah menjadi ta. Jadi,
tufa'lilu. Jadi hiya tufa'lilu. Naam, tufa'lilu. Kemudian huma. Tufa'lilani. Iya, huma perubahannya depannya huruf ta, kita rubah ya-nya menjadi ta. Kemudian huruf akhirnya, iya, akhirnya lamnya dipathahkan ditambah alif dan nun kasroh. Tufa'lilan. Ya. Tufa'lilan. Naam, tufa'lilan. Untuk hunna apa perubahannya? Depannya iya. Depannya iya. Ya. Kembali lagi ke iya. Jangan lupa ini. Iya. Kemudian ujungnya huruf lamnya disukunkan, ya, huruf akhirnya dari fi'il mudhari disukunkan tambah nun fathah. Yufa'lilna. Yufa'lilna. Hati-hati, jangan salah ini, berarti hunna yufa'lilna, depannya huruf ya. Untuk anta. Untuk anta apa? Depannya huruf ta. Iya, menjadi tufa'lilu, gitu ya. Menjadi tufa'lilu. Antuma? Depannya huruf ta. Depannya ta, ujungnya huruf akhirnya dipathahkan tambah alif dan nun kasroh menjadi tufa'lilani. Ya. Menjadi tufa'lilani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus antum. Tufa'lilun. Antum tambahannya depannya huruf ta, ya. Ingat, untuk orang kedua selalu ta depannya. Ingat ini itu aja. Orang kedua itu maksudnya apa? Orang kedua itu disebut dengan mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Ya, itu mulainya dari anta sampai antun. Nah, itu disebutnya dengan orang kedua atau mukhatab. Tapi antum berarti tufa'lilun. Nah. Untuk anti? Tufa'lilina. Lamnya dikasrahkan, ya, karena tambahannya itu ya sukun dan nun fathah. Tufa'lilina, gitu ya. Tufa'lilina. Antuma? Tufa'lilani. Lamnya dipatahkan tambah alif dan nun kasrah. Tufa'lilani. Antunna? Tufa'lilna. Tufa'lilna. Antunna tufa'lilna. Anak? Huruf awalnya diganti dengan A. Iya, huruf Hamzah. Awalnya diganti Hamzah. Dengan Hamzah. Menjadi ufa'lilu. Gitu ya. Ya, menjadi ufa'lilu. Nahnu, huruf awalnya diganti dengan huruf nun. Menjadi nufa'lilu. Jadi, ana ufa'lilu. Nahnu nufa'lilu. Ada pertanyaan? Silakan. Di film Dora ini. Afwan Ustaz, nah. Untuk yang anak kan awalannya hurufnya hamzah, ya. Nah. Itu domahnya ngikutin yang di atas, ya, Ustaz. Harokatnya jangan dirubah. Nah, harokatnya jangan dirubah. Yang dirubah itu hurufnya saja. Ingat, ya? Iya, harokatnya jangan dirubah semuanya. Harokatnya jangan dirubah. Yang dirubah itu hanya hurufnya saja. Nah, Ustaz. Nah. Afwan. Ada lagi yang bertanya, silakan. Paham fi'il madhi fi'il mudhari? Baik, kalau paham alhamdulillah. Kalau paham kita teruskan ke isim fa'il. Isim fa'il kita cukup ngisi sampai hunna, ya. Untuk orang ketiga saja. Karena untuk orang untuk anta sampai ana nahnu itu sama, ya. Itu sama. Hanya berbeda orang kedua atau orang ketiga saja. Tapi di isim fa'il itu tidak dibedakan antara orang kedua dan orang ketiga. Tapi isim fa'ilnya, ingat, ya, kalau masdar itu enggak ada turunannya. Jadi fa'lalatan gini saja. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan, isim fa'ilnya mufa'lilun. Cara membuatnya ini mufa'lilun gampang. Cara membuatnya seperti ini. Diambil dari fi'il mudhari', caranya. Ambil dari fi'il mudhari', yufa'lilu. Kemudian huruf awal ganti dengan huruf mim, kemudian tanwinkan akhir.
menjadi mufa'lidun gitu. Gitu doang gampangnya. Nih, berarti isim fa'il dari wazan fa'lala yufa'lilu itu mufa'lilun. Ingat ya, yang kemarin kita pelajari dari yang tiga huruf itu fa'ilun gitu ya. Fa'ilun. Kalau sekarang berubah jadi mufa'lilun. Cara membuatnya ana ulangi lagi. Cara membuat isim fa'il dari fa'lala yufa'lilu, kita ambil fi'il mudhari'nya, ambil fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya asalnya yufa'lilu. Bagaimana cara membuat isim fa'ilnya? Cara membuatnya yaitu huruf awal diganti dengan huruf mim. Sudah. Kemudian tanwinkan akhir. Lamnya kita tanwinkan. Menjadi mufa'lilun. Mufa'lilun ini berarti menunjukkan kepada orangnya. Menunjukkan kepada orangnya. Dan ini mufa'lilun untuk satu orang laki-laki. Ya, untuk satu orang laki-laki. Kalau untuk dua orang laki-laki, berarti tambahannya apa kemarin? Alif dan Nun Kasroh. Ya. Lamnya ini dipathahkan karena tambahannya alif ya. Jadi tambah lamnya dipathahkan, tambah alif dan Nun Kasroh. Gitu. Menjadi mufa'lila nih. Gitu ya. Menjadi mufa'lila nih. Berarti ini menunjukkan dua orang pelakunya, subjeknya. Untuk hum, tambahannya apa kemarin? Tambahannya akhirat waw sukun dan nun fathah dan lamnya ini dia domahnya satu ya, karena tanwin tidak berada di tengah kata, enggak ada. Kita domahkan satu, kemudian tambahannya waw sukun dan nun fathah menjadi mufa'liluna. Oh, berarti mufa'liluna ini isim fa'il untuk jamak, maksudnya tiga orang ke atas laki-laki ya. Dan ini untuk laki-laki. Jadi mufa'lilun, mufa'lilani, mufa'liluna ini semua untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Kalau untuk akhwatnya bagaimana? Untuk perempuannya, dari mufa'lilun ini tinggal ditambah apa? Kaidahnya marbutoh. Iya, tak marbutoh. Tinggal ditambah tak marbutoh. Jadi mufa'lilun lamnya kita fathahkan ditambah tak marbutoh. Mufa'lilatun. Nah, mufa'lilatun gitu ya. Pendek ya lamnya. Mufa'lilatun. Tep, untuk huma dua orang perempuan alif nun kasrah. Setelah ta ini, setelah taknya ditambah alif, taknya berubah ya. Tak marbutoh berubah menjadi tak taknis. Menjadi tak muftuha. Iya, tambah alif kemudian nun kasroh. Mufa'lilatani. Mufa'lilatani. Untuk antuna? Mufa'lilatani. Iya, kaidahnya sebelum tak marbutoh, ditambah alif. Kita hapus dulu tak marbutohnya, tambah alif kemudian ditambah tak marbutohnya berubah menjadi tak biasa, tak ta'nits, kemudian mufa'lilatun. Mufa'lilatun. Nah, gitu. Berarti isim fa'il untuk laki-laki satu orang mufa'lilun, dua orang mufa'lilani, tiga orang ke atas mufa'liluna. Isim fa'il untuk perempuan, satu orang mufa'lilatun, dua orang mufa'lilatani, tiga orang ke atas mufa'lilatun. Bagaimana untuk anta, antuma, antum? Anta, antuma, antum itu sama dengan huwa, humahum. Itu ya, sama dengan huwa, humahum. Tinggal dilihat aja jumlahnya berapa dan jenisnya apa. Anta, antuma, anti, antuma, antunna sama dengan hiya, humahunna. Di anti sama dengan hiya, antuma sama dengan huma, antunna sama dengan kunna. Ana nahnu untuk ana dilihat siapa anaknya, ana satu orang jumlahnya. Kalau ananya laki-laki berarti sama dengan huwa, kalau ananya perempuan berarti sama dengan hiya. Untuk nahnu dari dua orang ke atas, jadi dua orang, tiga orang. Dilihat, kalau nahnunya dua orang, itu ada laki-laki dan ada perempuan. Berarti kalau laki-laki masuk ke huma. Kalau nahnunya perempuan, masuk ke huma untuk perempuan. Dan nahnu tiga orang ke atas, berarti untuk laki-laki masuknya ke hum,
kalau untuk perempuan maksudnya ke kunna. Jadi sama ya. Ini untuk kana nahnu. Berarti kita isi filenya cukup sampai sini saja. Nanti tinggal disamakan ke bawahnya. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Isim fa'il dari fi'il madhi, fi'il mudhari dan isim fa'il. Mau tanya, silakan. Itu berhubung sama jamak mu'anas salim sama naam, jamak mudzakkar salim. Naam, jamak mu'anas salim, jamak mudzakkar salim. Ini untuk mufa'lilan ini musannanya ya, musannanya. Iya, ini pelajaran musanna. Kemudian mufa'liluna masuk ke jamak mudzakkar salim, mufa'lilatun masuk ke jamak mu'anas salim itu. Mu'anas salim. Iya. Ke situ masuk. Ya. Ini kan jadi isim fa'il ini masuknya ke isim ya. Masuknya ke isim, walaupun kita belajar jadi sorof ini, tapi dia masuknya ke isim. Ingat, isim fa'il disebutnya juga. Ini masuknya ke isim, bukan ke fi'il. Ya. Selesai. Afan, taib. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan isim fa'il. Ada yang belum paham? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita teruskan. Taib. Teruskan ke fi'il amr ya, ke fi'il amr. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari. Ini nanti untuk contoh. Fi'il amr di sini, kolom ba. Ya, kolom B. Fi'il amr kolom B sini. Dan ingat cara membuat fi'il amr kemarin gimana? Ambil fi'il mudhari. Ambil fi'il mudhari. Kita ambil fi'il mudhari, ingat ya. Kita membuat fi'il amr itu untuk orang kedua dulu. Kita ambil fi'il mudhari ini semuanya untuk orang kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kita copy paste di sini. Paste. Nah. Berarti tufa'lilu sampai tufa'lilna. Ini untuk orang kedua semua. Kemudian langkah berikutnya setelah diambil fi'il mudhari apa? Tambah lagi depannya. Fi'il amr hapus huruf depan. Huruf depannya, hapus huruf awal ya. Hapus huruf awal. Ingin kita masuk fi'il amr kata perintah. Berarti yang pertama ambil fi'il mudhari, yang kedua hapus huruf awal. Ingin ya, kita hapus taknya semua. Fi'il amr ya. Ingat fi'il amr. Kita hapus huruf taknya. Hapus huruf taknya semua. Setelah tak dihapus, setelah huruf awal dihapus, apakah kita perlu menambahkan hamzah wasal di depan atau tidak? Ya, tidak. Kenapa tidak perlu? Tidak, karena bisa diganti. Iya, karena hurufnya setelah dihapus ya, setelah dihapus huruf awalnya ini berharokat. Iya. Jadi tidak perlu kita tambahkan hamzah wasal. Ya. Hamzah wasal ditambahkan ketika huruf pertamanya setelah dihapus itu sukun. Ya, sukun. Kenapa sih harus ditambah hamzah wasal ketika sukun? Karena dalam bahasa Arab itu nggak bisa membaca mulai dari huruf sukun. Itu ya. Maka di sini nggak perlu ditambah hamzah wasal karena dia bisa dibaca. Baik. Kemudian jazmkan akhir. Ya. Jazmkan akhir. Cara menjazmkannya untuk anta ini gimana? Sukunkan. Nah, ini yang pertama disukunkan. Untuk antuma, antum, anti, antuma, untuk empat tengah ini diapain? Hapus nunnya. Dibuang huruf nunnya. Nah, dibuang huruf nunnya. Dan ingat, untuk antum dibuang huruf nunnya ditambah dengan alif. Nah. Untuk anti buang huruf nunnya. Untuk antuma perempuan buang huruf nunnya dan untuk antunna tetap ya. Jadi fi'il amrnya fa'lil, fa'lila, fa'lilu, fa'lili, fa'lila, fa'lilna. Gampang? Ada pertanyaan? Insyaallah gampang ya. Mudah ya insyaallah. Syarat ini insyaallah mudah. Silakan ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan. Sekarang fi'lun nahyi. Nih fi'il nahyi ya di kolom A. Fi'il nahyi di kolom A. Langkahnya gimana? Ambil fi'il mudhari. Iya, ambil fi'il mudhari. Kemudian hapus huruf awal.
Enggak ingat, fil nahi, ini fil nahi kita. Tambahkan lam alif. Tambahkan apa? La di depan ya. Iya, tambahkan la di depan. Nah, alhamdulillah. Tambahkan la di depan, semuanya tambahkan la ya. La, tambahkan la di depan. Semuanya kita tambahkan la di depan. Nah, setelah ditambahkan la di depan, kemudian apa? Jazmkan huruf akhirnya. Iya, jazmkan akhirnya. Dan cara menjazmkannya sama kayak barusan fil amr ya. Ujungnya sama kayak barusan fil amr. Jadi, yang pertama ini disukunkan. Nah, yang kedua sampai yang keempat, saya maksudnya yang empat tengah, ya, yang empat tengah itu dibuang huruf nunnya. Ini dibuang huruf nunnya. Kemudian untuk antum, dibuang huruf nunnya, tapi ingat, tambah alif. Nah, kemudian untuk anti, dibuang huruf nunnya. Untuk antuma perempuan, dibuang huruf nunnya. Untuk antunah tetap. Berarti, fi'il nahinya, la tufa'lil, la tufa'lila, la tufa'lilu, la tufa'lili, la tufa'lila, la tufa'lil. Nah, gitu. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Soal bingung. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Insyaallah. Gampang? Gampang ya? Gampang, insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita latihan. Kita ngambil contoh dari buku. Di situ ada banyak ya. Dadah roja to'a tarjama, tarjama yutarjimu, menterjemahkan ya. Waswasa membisikan, kemudian basmalah mengucapkan bismillah. Kita ngambil basmalah yang sering kita dengar ini. Basmalah. Nah, hamdalah, iya, hamdalah juga bisa ya. Hamdalah yuhamdilu hamdalatan, iya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Apa itu hamdalah? Membaca alhamdulillah itu. Atau kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Basmalah. Kenapa basmalah ya, bukan bismillah misalkan? Nah, ini kita tahu di sini. Taib. Kita ngambil basmalah, taib. Ngapa? Basmalah. Basmalah berarti fi'il mudhari'nya apa? Yubasmilu. Iya, nah. Basmalah. Ingat ya, kalau ada basmalah pasti fi'il mudhari'nya itu yubasmilu, enggak akan berubah lagi. Sama dengan wazan fa'lala yufa'lilu. Berarti yubasmilu. Basmalah yubasmilu. Masdarnya apa? Basmalah. Apa masdarnya? Basmalah. Eh? Bismillah. Sama dengan fa'lalah. Sama dengan fa'lalah. Iya, fa'lalah. Oh, basmalatan. Berarti basmalatan gitu kan? Basmalah. Basmalah. Ini. Ya. Ini dari sini. Oh iya. Basmalatan berarti kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Nah, ini masdar dari basmalah, yubasmilu, basmalatan. Itu dari situ ya. Basmalah dari situ. Atau kita tutup dengan baca hamdalah. Hamdalah juga sama. Hamdalah yuhamdilu hamdalatan. Berarti apa ini basmalah, yubasmilu? Siapa yang tahu? Artinya apa? Membaca. Membaca. Bismillah, iya, membaca bismillah atau mengucapkan bismillah, itu ya, mengucapkan bismillah. Dalam hadis sebutkan basmil, basmil. Basmil artinya berarti apa? Siapa yang tahu? Basmil artinya apa? Fil amr sih, Fil amr, nam. Iya. Dari? Bacalah. Iya, bacalah, bismillah. Bismillah. Ya. Basmil artinya bacalah. Bismillah. Atau bisa kita katakan bacalah bismillah ganti dengan kata lain sammillah. Dalam hadis disebutkan sammillah ya, ya gulam sammillah. Wahai anak kecil, ketika kamu makan, ketika waktu makan ya, bacalah bismillah. Baik. Isim fa'ilnya, isim fa'ilnya berarti apa? Diambil dari fi'il mudhari', ini ya. Ya, diambil dari fi'il mudhari', kemudian
tambahkan mim. Mim ya. Huruf ya-nya diganti dengan huruf mim. Ganti ya. Ganti. Kemudian tanwinkan akhir. Menjadi mubasmil. Ya. Mubasmilun. Nah, mubasmilun. Mubasmilun. Mubasmilun ini berarti isim fa'il dari kata-kata basmalah. Taib. Coba kita tasrif basmalah ini. Basmalah ke bawah, tasrif ya. Basmalah untuk huwa. Untuk huma jadi apa? Basmalah. Basmalah tinggal ditambah alif. Yes. Untuk hum? Basmalu. Basmalu, naam. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Yang tidak paham, tanyakan ya. Yang tidak paham, tanyakan. Ini kenapa jadi begini? Anda menganggap kalau tidak ada yang bertanya berarti paham. Terus, untuk hiya? Basmalat. Basmalat, naam. Basmalat. Hiya tangga tambah ta, sukun, basmalat. Untuk huma? Basmalata. 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 Untuk hunna? Basmalna. Basmalna. Untuk anta? Basmalta. Basmalta. Untuk antuma? Basmalatuma. Basmalatuma. Untuk antum? Basmalatum. Basmalatum. Anti? Basmalti. Antuma? Basmalatuma. Basmalatuma. Nah. Untuk antunna? Basmalatunna. Untuk ana? Basmaltu nahnu? Basmalna. Basmalna. Panjang ya, ingat basmalna itu menunjukkan nahnu cuma. Ada pertanyaan? Filmadi? Insyaallah paham. Paham ya? Alhamdulillah. Baik, yubasmilu. Yubasmilu fi'il mudhari. Untuk huwa. Kalau untuk huma berarti Yubasmilani. Lam ya fathah, alif dan nun kasrah. Hum. Yubasmiluna. Naam. Hiya. Yubas. Depannya diganti dengan huruf ta. Tubasmilu. Naam. Tubasmilu. Naam. Huma. Tubasmilani. Huma tubasmilani hunna tubasmiluna ya yubasmilna naam yubasmilna iya yubasmilna anta tubasmilu anta tubasmilu tubasmilu naam anta tubasmilu antuma tubasmilani antum Tubasmiluna. Nah, anti? Tubasmilina. Iya, tubasmilina. Antuma? Tubasmilani. Nah, antunna? Tubasmilna. Tubasmilna. Nah, ana? Tubasmilu. Ubasmilu. Naam. Nahnu? Nubasmilu. Nahnu nubasmilu. Naam. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita teruskan ke isim fa'il. Mubasmilun untuk satu orang, dua orang. Mubasmilani. Antum? Hum? Mubasmilun. Nah, mubasmilun. Hiya?
Basmilatun. Basmilatun. Ingat, panjang pendek penting. Mubasmilatun. Mubasmilatun. Nah, mubasmilatun. Huma, dua orang perempuan. Mubasmilatani. Nah, mubasmilatani. Hunna, perempuan jamak. Mubasmilatun. Basmilat dan ke bawahnya sama ya, dan ke bawahnya sama. Oke, kemudian kita fil amrnya. Ini kita coba kita pindahkan ke sini. Oke, yang ini kita pindahkan ke sana ya. Sini pindahkan sini. Nah, fil amr dan fil nahi ini sini, yang ini biar yang ini kita ganti fil amr untuk basmalah. Baik, fil amr untuk basmalah. Fil amr untuk basmalah, gimana caranya? Ambil fil mudhari. Fil mudhari. Kemudian apain? Langkah berikutnya buang huruf awal. Kita buang berarti huruf ta-nya semuanya, disebut dengan huruf mudhara'ah ini. Dibuang huruf ta-nya. Mudhara'ah. Mudhara'ah. Huruf mudhari. Nah, huruf mudhari, huruf yang menunjukkan fi'il mudhari. Tip, sudah dibuang. Dan tambah hamzah wasal atau tidak? Tidak. Tidak, karena dia berharokat ya. Kemudian jazmkan akhir. Ya, untuk yang pertama disukunkan. Nah, untuk yang kedua sampai yang kelima, empat tengah ini dibuang huruf nunnya. Iya. Dan untuk antum jangan lupa dibuang huruf nun tambah alif. Alif. Sukun. Iya. Untuk anti buang nunnya. Untuk antuma dibuang huruf nunnya, dan untuk antunna tetap. Ya. Untuk antunna tetap. Ada pertanyaan? Sambil fil amr? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik. Kalau tidak ada fil nahyi. Fil nahyi caranya gimana? Ambil fil mudhari. Nah, kemudian tambahkanlah di depan. Nah, tambahkanlah di awal atau di depan. Semuanya ya, semuanya tambahkanlah. La, la, ini juga sama, la, ini juga sama, la, nah setelah ditambah la, diapain? Jazmkan akhirnya. Jazmkan akhirnya. Untuk yang pertama anta, cara menjazmkannya gimana? Disukunkan. Nah, yang kedua dibuang huruf nunnya. Yang ketiga dibuang huruf nunnya tambah alif. Nah, untuk anti dibuang huruf nunnya. Untuk antuma dibuang huruf nunnya. Untuk antuna tetap. Berarti fil amrnya basmil, basmila, basmilu, basmili, basmila, basmilna. Untuk nahinya la tu basmila, tu basmila, la tu basmilu, la tu basmili, la tu basmila, la tu basmilna. Baik, sampai sini ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah selesai. Silakan, ada pertanyaan, ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan. Jelas? Paham ini? Insyaallah, Kak. Insyaallah. Gampang ya? Gampang? Insyaallah. Kalau gampang, kita coba satu-satu. Kita ngambil contoh sekarang hamdala. Ya, hamdala. Tahu tulisannya hamdala gimana? Hamdal. Hamdala, iya. Lam ha. Dal. Anda tulis di sini ya, sini hamdala, tulis sini hamdala. Hamdala yuhamdilu. Naam, hamdala yuhamdilu. Naam, sahih. Hamdala yuhamdilu.
hamdalah, yuhamdilu, salah, sampingnya sini, hamdalah, yuhamdilu. Kelihatan ya ini di hamdala, walaupun nanti nggak ada harokatnya pasti bacanya hamdala yuhamdilu gitu ya. Ingetin ini karena ini penting sekali untuk membaca kitab gundul. Yuhamdilu, hamdala yuhamdilu, ini kita warnain biar berbeda. Nah ini ya, hamdala yuhamdilu. Taib, coba. Saya pengen tahu seberapa paham pelajaran ini. Bu Agita. Ya, Ustaz. Baik. Fi'il madi, fi'il madi dari kata-kata hamdala yuhamdilu, fi'il madi untuk anti. Apa? Tahu tidak? Sebentar, Ustaz. Ya. Fi'il madi untuk anti dari kata-kata hamdala yuhamdil. Ya, silakan. Fi'il madi untuk anti, domir anti dari kata-kata hamdala yuhamdilu. Tidak tahu. Apa? Tapi. Apa? Tapi satu-satu ya, semuanya kebagian insyaallah. Buat kita dulu. Taib, taib. Bu Alia. Ada? Ada. Apa Bu? Hamdala yuhamdilu fi'il madi untuk anti. Fi'il madi untuk anti. Sebentar, Ustaz. Kelihatan di layar ya? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Ustaz. Nah. Hamdala. Anti, anti. Tidak tahu. Kalau tidak tahu kita lewat. Entar dulu, Ustaz. Entar dulu, Ustaz. Sip, coba. Nah, coba kita lewat dulu. Bu Ari. Iya, iya. Bu Ari, ayo. Ada, Bu Ari? Tidak ada. Lewat dulu, Bu. Anak kuliah. Ustaz Afan, Afan, Ustaz. Ana umumina. Cuma tadi, kodarullah, handphone yang itu tidak ada suara. Jadi, Ana ganti. Ana nggak tahu ini namanya siapa. Ustaz, bukan Bu Ari itu. Ana kali. Afan, oh. Ustaz. Ana nggak tahu. Di sini Ari Bandung. Oh, Ari Bandung. Oh, iya. Bukan, akunnya Ari Bandung. Nggak tahu gitu. Siapa. Ana sesuai dengan ini ya, dengan akun ini ya. Ana nggak tahu nama aslinya siapa. Penting Ana sebutkan sesuai dengan akun Google-nya. Oh tep. Gitu. Ya, nah, Ustaz. Nah, kalau nggak nyaut berarti kita lewat. Bu Diani. Ya, Ustaz. Apa, Ustaz? Sebentar. Ah, silakan. Bu Diani, tahu? Ya, yang mana, Ustaz? Fi'il madi dari kata-kata hamdala yuhamdilu, fi'il madi untuk anti. Sebentar, Ustaz. Fi'il madinya hamdalalti. Hah? Hamdalalti bukan? Sedikit lagi. Hamdalalti, salah ya, Ustaz. Ingat, sedikit lagi itu. Sedikit lagi, kesalahannya sedikit aja. Tidak tahu? Oke, Bu Diani hampir benar.
Teh Bu Dinda. Ada Bu Dinda? Bu Dinda takut ya keluar. Bu Felika. Hamdalti. Naam, Hamdalti gitu ya. Hamdalti. Paham semuanya? Dari kata-kata hamdala yuhamdilu domir anti ya, fi'il madi domir anti berarti hamdalti. Paham yang lainnya? Baik, kita teruskan. Ma, ikutin terus. Wazan yang iya, sama, ikut wazan. Ikut lala wazan. Ya, nah, mau ikut wazan fa'lala atau basmala sama saja. Sama saja, tinggal diganti huruf ha, mim, dal, lam. Itu saja. Harokatnya sama. Harokatnya sama. Yang fathah, fathah. Yang sukun, sukun. Yang kasrah, kasrah. Sama. Ya. Baik, kita teruskan. Bu Hikmah. Mau juga? Ya, Ustaz. Baik. Dari kata-kata hamdala yuhamdilu fi'il mudore untuk antum. Fi'il mudore untuk antum. Naam. Tuhamdiluna. Naam, tuhamdiluna. Ahsanti, barakallah. Baik, Bu Lela. Hamdala yuhamdilu fi'il isim fa'il untuk antunna. Isim fa'il untuk antunna. Antunna, ingat, antunna. Ya. Mubas. Hamdala yuhamdilu. Eh, iya. Alhamdulillah ya, Ustaz. Alhamdulillah yuhamdilu. Iya. Isim fa'il untuk antunna. Muhamdilatun. Naam, sahih. Muhamdilatun panjang ya. Muhamdilatun gitu. Naam, sahih. Ahsanti barakallah. Bu Indri. Barakallah. Bu Indri mau jeda? Naam, teh Bu Indri. Dari kata-kata hamdala yuhamdilu fi'il amr untuk anti. Untuk anti. Naam, fi'il amr untuk anti. Hamdala. Hamdala yuhamdilu. Naam, hamdala yuhamdilu fi'il amr untuk anti. Umduli, kenapa umduli? Karena huruf awalnya ditambah alif ya. Taib, barakallah fiik Bu. Taib, coba kita lewat dulu Bu. Bu Leni Tahir. Naam. Dari kata-kata hamdala yuhamdilu fi'il amr untuk anti. Hamdali. Hamdali. Kenapa hamdali? Sedikit lagi. Huruf depannya, aku lupa fi'il amr. Ingat, fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Ini aku suruh depannya ya. Anti, anti ya kak? Iya, untuk anti. Nah, untuk anti. Ya. Fi'il amr untuk anti. Depannya ini. Tahu? Lupa, nggak apa-apa. Sedikit lagi, barusan sedikit lagi. Hamdali. Depannya ini, depan itu. Baik, labas, nggak apa-apa. Baik, kita lewat dulu, Bu Muslimah. Depannya, aduh, depannya. Bu Muslimah, mau juga? Tidak ada. Hamdali, Ustaz. Apa? Hamdali. Hamdili. Naam, hamdili itu ya, boleh nih ya. Hamdili bukan hamdali. Hamdili, hamdi kasrah. Di hamdili gitu ya. Karena diambilnya dari fi'il mudhor ya. Jadi dalnya kasrah bukan fathah ya. Itu sedikit lagi barusan. Barakallahu. Terus Bu Nina. Iya, Bu. Mau jeda Bu Nina?
Namster. Tebu ini nah. Fi'il mudore, fi'il mudore untuk antunna. Nanti kata-kata hamdala yuhamdilu. Untuk antuna. Naam. Antuna, fi'il mudore untuk antuna. Naam. Taham. Ingat, harakatnya taham. Jangan dirubah. Oh. Untuk antuna, Ustaz. Naam. Fi'il mudore untuk antuna ya. Antuna. Taham Naam. Taham ingat, dulan. Harokatnya jangan dirubah. Taham dalna. Taib, taham dalna, taib. Coba yang lain, Bu Reni, Wahyuni. Bu Reni, Wahyuni, mawujudah? Ustaz. Apa Bu, fi'il mudore untuk antunna. Tuhamdilna. Tuhamdilna ya Bu Nina ya. Dikit lagi gitu ya Bu. Ingat, harakatnya dhammah, bukan fathah ya. Tuhamdilna gitu. Tuhamdilna. Sedikit lagi, ingat ya. Harakatnya jangan dirubah. Bukan tahamdilna, tapi tuhamdilna. Taib, ahsan di Bu Nina. Terus, selanjutnya Bu Win. Mau jedah? Taib, Bu Win. Ya, Ustaz. Nah, isim fa'il untuk ana perempuan. Fa'il. Isim fa'il untuk ana perempuan. Tadi apa hamdala ya? Iya, dari kata-kata hamdala yuhamdilu. Isim fa'il untuk ana perempuan. Hamdala yuhamdilu isim fa'il untuk ana perempuan. Hamdilatun ya. Apa? Untuk ana. Iya, isim fa'il. Ingat, isim fa'il. Subjek, pelaku. Pelaku. Iya. Hamdilna. Pelakunya, pelaku. Pelaku itu dimulai dari huruf apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Nah, isim fa'il. Amhil apa dari ya ana. Nah, ana perempuan isim fa'il untuk ana perempuan dari kata-kata hamdala yuhamdilu. Amhil da gimana sih? Taib. Siapa yang tahu? Muhammadilatun. Muhammadilatun. Iya gitu ya. Muhammadilatun. Gimana caranya? Caranya begini. Ustaz, ya. Kenapa ngomongnya ana sih? Iya, untuk ana perempuan. Bukan hiya ya? Sama aja untuk ana, untuk hiya sama. Bisa begitu. Saya nyari ke bawah. Karena kan Ustaz dari atas wa humahum. Iya. Iya humahunna. Iya. Terus ke bawahnya enggak diisi kan ya? Berarti Ibu kemarin ikut gak Selasa sore kemarin? Sebelum kita libur? Belum. Gak ikut? Kemarin. Nah kemarin tapi mana ulangi lagi ya. Gini, Untuk isim fa'il itu kenapa kita mengisinya sampai 6 ini? Karena untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, sama ana, nahnu, ini sama kan ya. Sama dengan ini, tinggal kita lihat apa kuncinya. Kuncinya itu tinggal melihat jenis dan jumlahnya, gitu ya. Jenis dan jumlahnya. Nah, sekarang coba. Kalau kita lihat nih, anta. Anta ini jenisnya apa? Muzakkar. Laki-laki ya. Muzakkar, laki-laki. Dan jumlahnya berapa anta? Satu. Berarti anta sama dengan apa? Kamu. Laki-laki, satu orang. Berarti sama anta dengan sama dengan huwa. Huwa ya, sama dengan huwa. Iya, huwa ya. Huwa berarti anta sama dengan huwa. Iya, jadi untuk anta berarti fiil isim fa'ilnya itu sama dengan mufa'ilun sama dengan huwa. Paham? Iya, sekarang misalkan ana, ananya untuk perempuan dan ana jumlahnya berapa?
Satu. Dan tadi Ana katakan Ana untuk perempuan. Berarti satu orang untuk perempuan. Sama dengan apa? Hiya. Nah gitu ya. Berarti mufa'lilatun, mubasmilatun, muhamdilatun. Gitu. Paham? Berarti insya Allah paham. Iya. Berarti kalau kami sama juga. Kalau nahnu juga sama. Nahnu ingat dimulai dari dua orang. Jadi ada dua kemungkinan. Dua orang atau tiga orang ke atas gitu ya. Kita lihat berapa nahnunya. Kalau nahnunya dua orang, berarti lihat lagi laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki masuk ke huma, laki-laki. Kalau perempuan berarti masuk ke huma, perempuan. Kalau nahnunya. Ini aja ya, patokan rumus itu. Iya, itu sama ya. Sama. Ini sama dengan huwa humahum, hiya humahum. Nanti tinggal dilihat apa jenisnya, laki-laki atau perempuan, dan berapa jumlahnya? Satu, dua, atau tiga ke atas. Itu tiga saja. Ke atas. Iya. Gitu. Jadi isim fa'il itu gampang. Insyaallah. Yes. Paham ini? Sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Apa tadi, Ustaz? Hamdalah. Iya, hamdalah muhamdilatun. Untuk anak perempuan. Dilatun. Iya, muham. Iya, muham. Mim. Mim. Muhamdilatun. Mim. Muhamdilatun. Bisa? Oh, nah. Isim fa'il. Ya, isim fa'ilnya muhamdilatun. Taib. Ini dari kata-kata hamdala yuhamdilu ya. Hamdala yuhamdilu isim fa'ilnya berarti ganti fi'il mudhorinya ini, cara membuatnya. Ganti huruf awalnya diganti dengan huruf mim menjadi muhamdilu, kemudian tanwinkan akhirnya berarti muhamdilun. Untuk ana perempuan berarti muhamdilatun. Gitu. Paham ya? Taib. Kalau paham, latihannya waswasa yuwas bisu. Apa itu waswasa yuwas bisu? Membisikan. Nah, saya tulis di sini ya. Waswasa yuwas bisu. Waswasa yuwaswisu. Artinya membisikan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Waswasa yuwaswisu. Ini untuk latihannya. Latihannya apa ini? Latihannya fil madi, fil mudhari, isim fa'il, fil amr dan fil nahi. Latihan ya. Latihan. Jangan tinggalkan latihan. Walaupun sendiri latihan silakan. Karena latihan ini penting sekali. Sorof itu harus banyak praktek ya. Ingat, sorof itu harus banyak praktek. Beda dengan nahu. Kalau nahu banyak materi. Jadi kalau sorof itu harus banyak praktek. Tanpa praktek agak susah. Ini ya latihannya waswasa yuwaswisu. Latihan waswasa yuwaswisu fil madi, fil mudore, isim fa'il, kemudian fil amar dan fil nahi. Yang lima ini. Fokus kelima ini ya. Untuk pelajaran sorof fokus kelima. Fil madi, fil mudore, sim fa'il, fil amr, dan fil nahi. Ini fokuskan yang lima ini. Jadi berarti latihannya dari kata-kata waswasa yuwaswisu dibuat fil madi, fil mudore, fa'il, kemudian amr, dan nahinya. Sampai sini silakan ada pertanyaan. Berarti kalau isim fa'ilnya, Ustaz, muwaswisun gitu ya? Nah, muwaswisun. Ya, gitu ya. Nah, muwaswisun. Muwaswisun. Ya. Silakan ada pertanyaan. Apa Ustaz tadi artinya apa ya? Membisikan. Waswasa membisikan. Jadi banyak kaidahnya ya? Isim fa'il itu ditambah apa Ustaz? Muwaswisun. Kaidahnya begini. Cara membuat isim fa'il, ana ulangi lagi ya. Ana ulangi di sini. Sekali, bentar. Nih, cara membuat isim fa'il, perhatikan, ana zoom, kelihatan nggak? Kelihatan ya, ini. Ambil fi'il mudhari, ana ambil nih, dari yufa'lilu, ana ambil ya. Ana ambil dari yufa'lilu, paste di sini. Kemudian, huruf awalnya diganti dengan huruf mim. Huruf awalnya ganti dengan huruf mim. Huruf akhirnya tanwinkan. Yang tadinya domahnya satu ganti dengan tanwin, domah dua. Menjadi mufa'lilun, semuanya sama. Semuanya sama begitu. Jadi ambil fi'il mudhari, huruf awal ganti huruf mim, tanwinkan akhir. Selesai, itu saja. Huruf awal ganti dengan huruf mim, tanwinkan akhir. Itu cara membuat fi'il
isim fa'il dari wazan fa'lala yufa'lilu. Oh, dari wazan fa'lala. Iya, fa'lala yufa'lilu ya, ingat. Kita belajar sekarang fa'lala yufa'lilu, bukan fa'ala, bukan fa'ala yaqulu. Ya, bukan tiga huruf lagi. Mesti dilihat semua ya. Iya. Makanya ada perubahan sedikit-sedikit saja, ada perubahan sedikit-sedikit saja. Dasarnya fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, tambahannya sama kan ya? Cuman cara merubahnya yang berbeda sedikit. Kemudian fi'il amr dan fi'il nahi semuanya sama caranya. Hanya yang berbeda perubahan aja, sedikit-sedikit perubahan. Baik, sampai sini silakan ada pertanyaan? Tidak ada, paham? Paham ya? Yang mau latihan lebih banyak boleh silakan ya. Latihan tuh sendiri di halaman. Pokoknya inti kan merubah harokat sama yang itu ya Ustaz ya. Kadang kan kelibet harokat. Iya. Jangan rubah harokatnya, jangan rubah harokatnya. Harokatnya tetap, yang dirubah itu hurufnya saja. Yang dirubah cuma hurufnya kalau saja. Kalau perubahan yang di kasrah itu ya Ustaz ya, yeah, dirubah itu. Dengan Oh, iya. Jangan dirubah harokatnya, jangan dirubah tetap. Kalau domah-domah, kasroh-kasroh, fathah-fathah, semuanya sama, sukun-sukun. Yang dirubah hanya hurufnya saja. Yang dirubah hanya hurufnya saja. Baik, kalau gitu ya. Cukup ya, ada pertanyaan? Silakan, terakhir. Ustaz, aku perkata-perkata ya, diwaswasa fil madinya, yuwaswisu fil madinya juga gitu. Yuwaswisu berarti fil mudhari, bukan fil madi. Oh, berarti oh satu-satu. Iya. Yuwaswisu kan fil mudhari, enggak bisa masukkan ke fil madi. Nah. Jadi waswasa fil madi, yuwaswisu fil mudhari, berarti isim fa'ilnya dari waswasa yuwaswisu, fil amarnya dan fil nahyinya. Kayak gitu. Baik, mafhum ada lagi pertanyaannya silakan. Tidak ada, cukup? Enggak ada materi kan, Ustaz? Enggak ada. Insyaallah dibuka kelas baru untuk nahwu dasar. Awal banget. Materi kebanyakan materi tipe. Kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Mulainya kapan, Sat? Insyaallah pekan depan. Ya, Ana belum ada, mengambil. Ada Ustaz. Apa? Masih boleh Ustaz masuk. Ustaz. Kenapa? Japri, Ustaz. Daftar lagi dan Japri. Naam. Naam, insyaallah Ana share di grup. Ada infonya Ustaz di grup? Belum, belum. Ana infokan insyaallah. Insyaallah mungkin besok karena belum bikin playernya. Hari Rabu juga Ustaz. Nah, setelah sholat ini kosongkan kita ganti dengan kelas baru. Ya. Insyaallah mulai pekan depan. Hah? Kita boleh tonton. Nah, untuk semuanya karena ini belum dibuka, kelas ini belum dibuka. Kelas ini awal untuk semuanya belum dibuka kelas ini, belum ada angkatan. Oke, kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Apa? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh, jadwalnya hari Rabu setelah pelajaran. Iya, setelah sholat. Dan setelah sholat kita kosong. Kita manfaatkan dengan kelas lain. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Nah, Bu. Gak ada yang malam. Kosongnya malam. Malam kita udah penuh. Malam udah penuh. Oh ya? Iya, malam udah penuh. Cukup ya? Malam kan udah setiap hari. Nah, malam udah setiap hari udah penuh. Masih ada, cuman buat ikhwan kali ya. Hari Rabu buat ikhwan. Nah, hari Rabu buat ikhwan. Oh, berarti ntar malam ada ikhwan ter. Nah, ikhwan hari Rabu. Jadi kalau gitu kita cukupkan ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa tuh latihannya was-wasa yuwasisu. Latihan ya, jangan karena sholat ini sangat membutuhkan latihannya. Praktek, terus praktek. Oke. Kita cukupkan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.